Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Satu. Kemudian di antara tanda-tanda orang itu wali, di antara tidak semuanya, dalam kitab Jawahirul Ma'ani, anna awliya Allah yarana an-nabiyya yaqazatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam yahduru kulla majlisin aw makanin arada bijasadihi waruhihi, bahwa para wali-wali Allah mereka melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala pada waktu bangun, dan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada majlis mereka, hadir juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat mereka berada. Allah, Nabi Muhammad SAW dapat hadir di mana Nabi menghendaki, di segala penjuru dunia. Allah segala sayyidah Muhammad wa'ala sayyidah Muhammad. Jadi di antara wali-wali Allah itu, di antaranya mereka melihat Rasulullah dengan mata kepala pada waktu jaga nih, waktu kaya melihat Rasulullah, dan mereka merasakan di majlis mereka, di mana Pak Awal itu mengadakan majlis pengajian, Rasulullah hadir di majlis itu. Bahkan Rasulullah hadir di rumah-rumah Sidin. Jadi Nawal itu berdiam, di mana rumah itu berdiam, hadir Rasulullah. Majlis pengajiannya dihadir Rasulullah. Rumah kediaman si wali, hadir Rasulullah. Dan Rasulullah dapat hadir di mana Nabi menghendaki, di kandang Nabi juga, di segala penjuru dunia. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan rohnya, ujar Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tanwirul Khalaq Jasirin, bahwa bihaiatihi lati kana 'alaiha qabla mamati lam yatabaddal minhu. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bentuk dan rupanya persis sebelum wafatnya, dan tidak berubah sedikit pun juga. Faidha aradallah ayyarahu abdan rafa'anhu hijaba fayarahu ala hayatihi. Apabila Allah menghendaki bahwa memperlihatkan kepada hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hijab daripadanya, maka melihatlah hamba itu atas rupa jasad Nabi Muhammad SAW yang mulia. Jadi kalau Allah, jadi Nabi itu imbas diri wafat, pindah ke alam barzah, Nabi hidup sebagaimana ketika beliau berada di alam dunia dengan roh dan jasadnya. Cuman kehidupan beliau di alam barzah ini tidak bisa lagi dilihat oleh panca indera kita manusia biasa. Beda ketika beliau waktu lahir di alam dunia. Dan perlu diketahui pada jamaah, ketika Rasulullah lahir ke dunia, Bunda Aminah itu mengandung bulan pertama biasa, bulan kedua ringan, bulan ketujuh tambah ringan, tambah lama tambah ringan. Dan ketika beliau melahirkan Rasulullah, darah kadada. Dan yang keluar apa? Yang keluar yang nampak dari nur, cahaya terang yang ada di samping Bunda Aminah, cahaya. Tidak nampak wujudnya. Lama-kelamaan cahaya tadi berubah, berwujud kepala, berwujud tangan, berwujud awak, berwujud batis, dan keadaan sujud berwujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Allah yang berjahir ke dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ujar Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau hanya pindah tempat. Beliau sekejap ada di Arab, sekejap ada di 700 bumi,
sekejap ada di samudra, sekejap ada di mana, di mana sih bakal hendak. Kalau Allah menghendaki, membuka hijab kepada orang yang dikehendaki, kehendaki Allah, maka ia melihat lawan Rasulullah dengan roh dan jasadnya. Ia pada datang bukan hanya tidurnya, tapi langsung mantap. Mimpi aja sudah syukur benar kita punya Nabi. Siapa yang mimpi melihat aku, maka sama waktu melihat aku pada waktu jaganya, syaitan tidak akan menyerupai. Nah, ini satu hal yang diangan-angankan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, tujuan kita yang paling utama, hendak bertemu Rasulullah. Syukur-syukur dalam mimpi, alhamdulillah lebih-lebih kalau bisa dibuka hijab oleh Allah.